Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat-sehat saja teman-teman. Hari ini aku bikin balado telur ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, kalau suka video aku, teman-teman simak terus sampai selesai cara pembuatannya ya teman-teman ya, cara masaknya ya teman-teman ya. Tuh teman-teman ya, jangan di skip ya teman-teman ya. Ini balado telur. Teman-teman ya, di sini ada 5 butir telur ya. Udah direbus, terus di sini ada 1 buah tomat, di sini ada 1 buah siung, 1 buah itu apa namanya? Bawang merah, terus di sini ada 3 siung bawang putih ya. Terus di sini ada bumbu, cabe bubuk, terus penyedap rasa, lada, terus gula ya. Tuh ini bahan-bahannya ya, teman-teman ya. Teman-teman sekarang mau motong ininya dulu ya, bawangnya. Ini mau di blender ya teman-teman, bawang merah sama bawang putihnya ya. Teman-teman udah ya, udah dipotong ininya, bawangnya. Mau ngiris ininya ya, bawang putihnya. Sama ini di blender kok, nggak usah halus-halus ya. Teman-teman udah ya, ini bawang putihnya. Teman-teman isikan ke sana bawang putihnya ya. Terus sekarang aku mau motong ininya ya, ngiris bakso tomatnya. Teman-teman udah beres ya, ini bawang putih sama bawang merah sama tomatnya udah dipotong-potong ya. Sekarang sama aku mau di blender ya teman-teman ya. Teman mau dimasukin ke sini ya, tomatnya, bawang putihnya, juga bawang merahnya ya. Sekarang sama aku mau ditutup ya teman-teman ya, mau di blender ya teman-teman ya. Sama tomatnya ya teman-teman ya, sekarang siap ditumis ya teman-teman ya. Mau itu dulu, mau goreng dulu telurnya, lupa. Ini telurnya mau digoreng ya, tapi sama aku mau di ini dulu gini ya, biar apa, biar enggak letuk-letuk ya digorengnya. Ini agak lengket tadi itu, enggak apa-apalah. Teman-teman ada semuanya ya, udah diituin pakai pisau ya teman-teman ya. Jadi sekarang sama aku mau digoreng ya teman-teman ya. Ini minyaknya udah panas ya teman-teman ya. Sekarang sama aku mau dimasukin ininya, telurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sate kuning ya. Teman-teman udah matang ya, sekarang sama aku mau diangkat. Taruh sini.
matang ya, udah matang ini telurnya. Sekarang aku mau numis itunya ya, bumbunya ya teman-teman ya. Siapin panci, udah ditaruhin minyak juga ya, minyaknya secukupnya aja. Terus mau dimasukin ini yang tadi di blender ya, bawang merah, bawang putih, tomat. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dimasak sampai harum ya teman-teman ya. Ya, sekarang udah menyusut ya airnya, air dari tomatnya udah menyusut ya. Sekarang saya aku mau dimasukin ininya juga ya, bumbunya yang tadi tuh ditambahin itu lupa tadi ya, daun jeruk ini ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diaduk. Tuh teman-teman, ini bumbunya udah tercampur rata ya. Sekarang sama aku mau dimasukin ini telurnya ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus diaduk lagi ya teman-teman ya. Sekarang sama aku mau ditambahin ini ya, air. Air secukupnya aja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduk lagi ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, sekarang sama aku mau ditutup ya. Tuh, udah menggelotrok, udah menggolak-golak mendidih. Mau diicip-icip dulu ya rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gula pokoknya cukup sekali ini. Gulanya, bumbu masaknya, udah pokoknya penyedap rasanya, garamnya udah pas banget. Sekarang mau ditutup lagi ya teman-teman. Tunggu matang. Tuh teman-teman, balado ikan, balado itunya, telurnya udah matang ya. Masya Allah, udah surut airnya. Teman-teman, sekarang sama aku mau dihidangkan. Teman-teman ya, mau dimatiin dulu kompornya. Mau dihidangkan ya teman-teman ya. Ini dimakannya sama nasi putih. Ini piringnya udah siap. Ini pinggirnya, ini lemon. Terus ini ditaruhin ini di sini ya teman-teman. Wih, cantik banget ya teman-teman ya. Tuh ini hasilnya ya teman-teman ya. Tuh, ini balado telur ya teman-teman ya. Terima kasih ya teman-teman yang udah dukung videoku, yang udah nonton sampai selesai ya teman-teman ya, dari awal sampai selesai. Terima kasih ya teman-teman ya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya ya teman-teman. Dan jangan lupa like, komen ya teman-teman ya. Tuh, ini hasilnya ya teman-teman, balado telur. Terima kasih ya teman-teman ya. Sekian dulu dari aku ya teman-teman ya. Di akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi ya di video-video selanjutnya ya teman-teman ya.